Video pengeroyokan dan penganiayaan terhadap juru parkir di Taman Dealova Pangkal Pinang viral dan membuat geram masyarakat. Kepolisian langsung bergerak melakukan penyelidikan, hasilnya Jumat malam 7 April 2023. Polisi berhasil mengamankan dua orang yang diduga melakukan aksi pengeroyokan itu dan langsung mengamankannya ke Mapolda untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Hal ini disampaikan Kabid Humas AKBP Jojo Sutardjo saat memberikan keterangan pers bersama Direskrimum dan Kapolresta Pangkal Pinang. Diketahui bahwa kejadian dalam video viral itu terjadi pada Kamis 6 April 2023 di parkiran Taman Dealova Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terkait mengenai masalah kejadian viral yang beredar dari tadi siang adanya penganiayaan yang terjadi di Taman Dealova di wilayah Pangkal Pinang terkait mengenai masalah apa adanya kejadian ini. Dalam hal ini pihak kepolisian dalam hal ini Kepulauan Bangka Belitung yang mana dari tim Reskrim Polda gabungan dengan dari Polres Pangkal Pinang melakukan penyelidikan terkait pengiriman masalah adanya video viral penganiayaan yang terjadi di wilayah Dealova tersebut. Dari Pangkal Pinang melaporkan.